Halo sobat semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki kompor yang nyalanya merah sobat. Kalau dihidupkan warna apinya jadi merah seperti ini sobat. Alat-alat yang dibutuhkan ada obeng, obeng min ya sobat, kemudian obeng plus, kemudian tang kalau diperlukan juga puas, dan kemudian ada deterjen. Yang terakhir alat-alatnya ada timba, air, dan lap ya sobat. Oke sobat, langsung aja kita mulai untuk membongkarnya. Pertama, saya akan lepas regulatornya ini. Kemudian saya bongkar dulu kompornya. Pakai lap ya, sobat. Biar tidak panas. Saya buka dulu penutupnya ini sobat. Nah, ditarik ke atas saja. Setelah itu buka baut yang lain ini, yang di bawahnya sobat. Seperti ini, kemudian dibalik ya sobat. Ini ditarik aja. Seperti ini sobat. Kemudian saya balik. Saya lihat sepulirnya sobat, warnanya hitam. Ini saya dekatkan sobat. Ini sepulir untuk mengeluarkan gasnya. Saya bersihkan dulu ya sobat sepulirnya pakai lap ini. Lap setengah basah sobat. Seperti ini sobat. Kemudian saya masukkan ini ke dalam air ya sobat ya. Saya cuci dulu sama ini sobat. Masukkan dulu sobat, saya cuci dulu. Airnya dikasih deterjen ya sobat. Kalau mau membersihkan. Bersihkan dalamnya sobat ya, seperti ini, cocok-cocok ini sobat. Masukkan air seperti ini,
Selanjutnya buka yang ini ya sobat. Nah seperti ini sih, buka dulu sobat ya. Kemudian buka baut ini sobat. Kemudian dibersihkan ya sobat. Kemudian jangan lupa dijemur sobat, agar air yang di dalamnya bisa keluar ataupun kering. Nah, sudah bersih sobat. Tinggal yang ini sobat ya. Ujungnya yang ini kalau belum bersih bisa pakai thinner ya sobat. Seperti ini sobat. Kasih thinner terus di masukkan ke sini sobat. Pakai thinner ataupun pakai bensin juga nggak apa-apa sobat. Setelah itu biarkan dulu sampai kering. Sudah selesai ya sobat, sudah kering semua. Sekarang tinggal saya pasang. Pertama akan saya pasang ininya dulu sobat. Seperti ini, tempatkan lubangnya ini sobat. Di sini. Habis itu dibaut ya sobat. Seperti ini sobat cara membautnya. Kemudian saya balik dan saya pasang selangnya sobat. Saya kencangkan lagi. Sampai tidak goyang sobat. Kemudian masukkan ininya sobat. Seperti ini.
Kemudian saya pasang yang ini sobat ya. Cukup gini aja kalau masang. Kemudian tinggal dibaut. Dibaut lagi. Seperti ini sobat. Sekarang akan saya tutup lagi sobat. Saya pasang dulu regulatornya sobat ya. Sekarang akan saya coba sobat, apa apinya masih berwarna merah atau sudah biru sobat ya. Simak sobat, akan saya hidupkan. Nah, ternyata sudah biru sobat. Dan ternyata itu semua kotor sobat ya. Jadi kalau ada api merah pada kompor, kompornya apinya berwarna merah, sobat bisa bongkar semuanya. Dibongkar semuanya kemudian dicuci. Dan untuk sepuyernya bisa dibersihkan memakai thinner ataupun bensin sobat. Oke sobat, gitu aja ya. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi sobat semuanya. Sampai ketemu lagi sobat. Dadah.